Halo guys, kali ini kita akan review sebuah HP dari Vivo ya, yaitu Vivo Y20. Vivo Y20 ini sendiri rilis pada Agustus 2020 ya. Dia mempunyai bentang layar 6,5 inci dan untuk fisik luarnya ini kita punya fingerprint di samping ya. Bagian bawah seperti biasa, port audio, speaker, mic, dan lubang charger. Di bagian samping kiri ada slot SIM card. Di bagian belakang ada tiga kamera ya, 13 megapiksel kamera utama, 2 megapiksel kamera makro, dan 2 megapiksel untuk wide. Bagian depannya sendiri punya 8 megapiksel untuk kameranya. Oke, pertama kita lihat untuk tentang ponsel ya. Cari tentang ponselnya. Vivo Y20 dengan model Vivo dengan RAM 3 dan internal 64 GB. Kita coba dengan aplikasi AIDA-nya. Internal 64 GB ya. Untuk CPU nya pakai Qualcomm Snapdragon 460 dengan core nya 8 inti, bit. Untuk layanan refresh rate-nya 60 Hz ya. Untuk GPU-nya sendiri pakai Android 6.10 dengan fabrikasi 11 nanometer ya ini. Untuk chipset-nya. Baterainya sendiri 5000 mAh. Oke, untuk kameranya. Terus selanjutnya kita cek sensornya, sensor apa? Untuk sensornya sendiri lumayan lengkap ya ini ya. Kita coba gironya dulu. Gironya berfungsi ya. Karena untuk tes PUBG Mobile ini penting kalau ada gironya. Oke, selanjutnya kita cek untuk sentuhnya, multi touch-nya sampai berapa. Ini bisa sampai 10 multitouch ya. Oke, untuk sekarang kita cek skor GPU nya ya, GPU Benchmark. Skor GPU nya nyampe 866 ya, lebih bagus daripada Redmi Note 8 ya yang pakai Snapdragon 665. Ketinggian Vivo Y20, kita cek AnTuTu Benchmark.
Untuk antutannya 151 ya, lebih tinggi ini Redmi Note 8. Oke, sekarang lanjut, mari kita langsung masuk gamenya saja. Kita coba tes PUBG di TDM. Kita cek settingannya, itu grafisnya katakanlah balance medium, kita pakai smooth saja, colorful. Oke, kita untuk bearingnya kita full biru, kita pakai full biru. Dan untuk sensinya pakai yang high ya, pakai bawaan yang high. Team match, let's go. And blue team has scored for the first time. Team is in the lead.
Great! You're about to win! The blue team is heading to a perfect win! Killing spree for the blue team! Enemy down! Reloading! Blue team victory! Saya videonya ya, untuk sedikit review dan tes game PUBG di HP Vivo Y20. Menurut saya untuk main PUBG sangat worth ya, videonya ya lumayan lancar, delaynya nggak terasa ya, delaynya enak lah buat main PUBG, tidak patah-patah juga, tapi nanti akan saya upload lagi untuk main di klasik ya, apakah kalau ketemu musuh mainnya patah-patah untuk gameplaynya. Oke, jangan lupa dukung terus channel ini ya biar terus berkembang dengan cara like, share dan subscribe channel JTP Gaming ini ya. Kira sampai di sini saja, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.